kita dagang ya. Kita dagang, kita di sini lagi dagang. Semua bonnya masuk ke Ustaz ya. Biasa, ya. Kita indahnya namanya berbagi. Namanya berbagi itu. Berbagi. Anak-anak, enak enggak makanannya? Kalau enak bilang apa? Alhamdulillah. Yang enak apanya? Sambelnya, kerupuknya, nasinya? Sambal. Oke, lain kali kita kasih nasi sama sambal aja ya. Puasa nggak bisa untuk show off. Kalau sholat bisa, sholat biasa-biasa. Di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusukkan. Bismillah, alhamdulillah. biasanya cuman kulhu ina, ini sabi kisma ala taka ala bakara. Padahal kalau sholat sendiri, centul-centul tusur, centul-tusur, centul-tusur, gedek-gedek-gedek. Ya. Ustadz, kalau misalnya kita lagi ulangan, waktu udah kepepet tuh, udah mau habis, lagi puasa, terus kita nyontek gitu ke teman. Itu gimana tuh? Eh, itu nggak puasa, udah salah. Selamat berbuka puasa buat semuanya. Ustaz, kita bagi-bagi makanan dulu. Yeay, ini Ustaz. Silakan, Mil. Aduh, ini saya suka. Sayang. Makan. Jadi kita bagi-bagi makanan nih juga ya. Iya, Pak. Kamu ikutan masak di sana. Ini gratis kan? Ini gratis, saya yang masak. Gratis, Pak. Gratis. Nanti bonnya semua ke Ustadz ya. Bill, jangan dimakan sendiri, Bill ya. Ya, Mas. Lagi bagi-bagi, Mas. Ustadz, silakan Ustadz. Ayo, makan dulu ya. Jangan lupa. Kamu kenapa ikutan makan? Bagi dulu. Kamu bagi dulu. Udah, ayo belum makan ya. Habis ya, bro. Ya, satu lagi. Penuh. Pak, satu. Kok bisa, makin satu. Banyak, Pak, yang ngantri, Pak? Iya, ini kayaknya ada kru juga ya, Pak. Iya, kayaknya, ya. Hah? Nih, sambil disajikan ya. Oke. Okay. Ini nanti selepas Ramadan tetap ada yang ini ya. Insya Allah, ya ada, Pak. Tetap masih ada. Ini daily, reguler. Setiap hari, katanya. Setiap hari ada. Silakan Ustaz. Iya. Sendoknya. Iya. Sendoknya apaan, Pak? Sendoknya belum. Ada lagi nggak? Kita ikut bantuin. No, oke. Okay. Iya. Itu juga. Robbing sih, Robby. Saya kalah. Kamu kayaknya ikutan makan di sana, Pak. Nasinya di situ ada kan? Nasi nggak ada. Yang ada aja, yuk. Yang ada. Cika, ini apa isinya, Cika? Sempit, Pak. Soalnya banyak yang ini, Pak. Sendoknya, Cika. Sendok. Sendok, kok saya bagian sendok. Dimakan ya. Nah, tuh, oke, mereka lagi ini makan. Ini, Pak Ustadz. Ya. Nah, Nuh, dibagi ya. Jangan dimakan ya, Nuh. Nuh, nanti lagi mau ambil. Oh, mau ambil. Sendok. Kita dagang, ya. Kita dagang. Kita di sini lagi dagang. Semua bonnya masuk ke Ustaz. Ya, biasa. Ya. Kita indahnya namanya berbagi. Berbagi. Ya, luar biasa, Ustaz. Berapa sih ada nggak tempatnya? Tempatnya habis. Kalau tempatnya habis, langsung masuk ke dalam truk. Ambil sendiri. Ini ada ikutan ngantri ini. Anak kos. Oh, ini anak kos-kosan. Iya. Perbaikan menu. Apa-apa, ada anak kosan? Ada. Instan aja ya.
Masih lumayan daripada anak kos itu menunya 5 kali karena kerupuk, kobis, kangkung sama kecap terus. Jika kamu jangan makan. Ngurangin jatah nih. Kamu tanya dulu ini apa? Ngurangin jatah. Mas Imam ini apa sebenarnya, ini apa sih truk apa ini? Ini adalah Humanity Food Truck yang kita kreasikan untuk bisa melayani mereka yang membutuhkan makan siang. Berapa lama makan siang terutama? Makan siang untuk mereka yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Tidak punya kemampuan untuk membeli makanan. Maksudnya dikasih gratis gitu, Pak? Iya. Oh, ini program berapa hari, berapa? Ini insya Allah kita baru kita launching di Ramadan ini, tapi akan kita terapkan setiap harinya insya Allah. Maksudnya bukan hanya untuk bulan Ramadan? Enggak cuma bulan Ramadan, seterusnya. Karena kebutuhan makan justru kan selamanya, juga setiap hari kan. Terus ngetemnya di mana aja? Kita karena ini baru satu unit, kita keliling. Bergantian. Ya. Kalau bisa diseringkan di depan rumah saya. Di daerah situ, di situ. Itu udah banyak angkringan, San. Dan katanya Pak ini tuh setiap hari membagikan 1000 makanan. 1000 makanan. 1000 porsi. 1000 porsi minimal. 1000 porsi. Dengan menu yang berbeda-beda. Dengan menu yang berbeda-beda dan di sini dikelola oleh ada chef-nya, ada cooker-nya dan ada helper-nya. Ini mau ngapain ya yang lain? Nah, tapi ini gimana sistemnya, semuanya gratis apa pakai kupon apa? Ya kalau pola bisa apa namanya bisa disesuaikan dengan kondisi. Ada yang bisa sistem survei kemudian kita kasih. Ada juga yang memang di komunitas yang memang secara umum membutuhkan semua. Kita atur aja. Ini gede banget. Ini sebesar apa ini? Saya belum pernah lihat. Ini truknya gede banget. Biasanya kan food truck kecil gitu. Ya ini insya Allah sih sepantauan kami ini food truck terbesar di Indonesia sementara ini ya. Berapa ininya? Panjangnya, lebarnya, ukurannya? Yang pasti ini truk terbesar ini. Iya. Chef Joni, ukurannya berapa? 31. Gak apa, ini kan itu dikasih gratis nih. Ya. Kalau kehabisan pernah nggak? Ini sejauh ini sih karena kita memang di Ramadan, jadi memang banyak support juga. Jadi selain yang kita hasilkan, kadang-kadang ada tambahan pangan dari masyarakat yang juga kita. Tapi bisa kapasitas 1000 orang. Untuk yang disediakan 1000 porsi ya. 1000 porsi. Siap ini. Nah, ini Anda dari mana? Anda ini yayasan atau di mana? Ya, itu sebuah lembaga kemanusiaan, legal formalnya yayasan dan memang hadir untuk berkontribusi melayani problematika kemanusiaan, memberikan solusi kemanusiaan tanpa adanya persyaratan. Enggak dong, namanya kemanusiaan itu universal. Jadi kita enggak mungkin nanya sukunya apa mas, baru kita bantu gitu kan. Pokoknya siapapun ya. Siapapun yang membutuhkan. Iya. Ya. Mau Islam, mau apa. Jadi agama apapun, suku apapun, ras apapun, tetap yang membutuhkan makanan dibantu dari sana ya. Siapapun yang membutuhkan bantuan ya. Termasuk mungkin sebenarnya dia orang berada, tapi misalnya nih lagi lewat, misalnya dompetnya ketinggalan atau apa itu tetap. Iya. Emergency. Meskipun tetap prioritasnya adalah mereka yang membutuhkan. Ayamnya masih ada nggak, Cik? Habis, Pak. Sendok. Saya emang juga satu, Pak. Nah, itu satu yang ini yang kamu makan, Cika. Enak, Pak. Nah. Disangka ya, Pak, kalau orang mah ngasih gratis teh yang biasa-biasa aja. Ini mah kualitasnya juga sama kayak rumah makanan, Pak. Sendoknya nggak ada. Pakai tangan. Ada sendok. Jangan sedih. Jika malah bungkus buat ke rumah, jangan dapat belum semua. Oke, jadi ini truk besarnya 9,8 x 2,1 x 3,4 ukuran truknya.
Oke, kita akan bahas lagi tentang truk ini karena ini menarik banget. Ini gede banget truknya dan buat 1000 orang makan ada di sini dan semuanya diberikan secara gratis, free tanpa memandang apapun, siapapun boleh dan siapapun bisa. Betul ya Ustaz ya? Iya, universal. Universal. Namanya kemanusiaan, humanisme itu tidak melihat suku, ras, agama, bahkan pangkat, derajat semuanya. Yang penting siapapun yang memerlukan, kita akan bantu. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Yang enak apanya? Sambelnya, kerupuknya, nasinya? Sambel. Oke, lain kali kita kasih nasi sama sambel aja ya. Yeay, ini udah di dalamnya. Bisa lebih kelihatan karena udah ada kamera di sini. Ini Pak Imam, biasanya di dalam sini tuh ada siapa aja sih? Ada Pak Imam? Enggak dong. Oh, enggak juga ya. Ini ada Chef Joni. Chef Joni. Sebagai leader di food truck ini. Iya. Di food truck ini. Terus itu ada asisten. Asisten. Jadi ada biasanya ada chef, ada dua cooker ya. Hmm? Kemudian ada helper. Oh, ada helper. Gitu. Dan terus ada driver plus asistennya. Drivernya di mana nih, Pak? Depan. Oh, di depan ada lagi ya. Oh gitu. Kebetulan di depan ini ada kabin untuk istirahat para bisa buat kru. Terus selanjutnya di depan ada driver dengan asistennya. Oh, luas banget ya, ada kayak lapangan futsal ya. Nah, ini menunya sendiri yang nentuin siapa? Kami. Dari chef-nya. Para chef kami yang menentukan menunya. Jadi tiap hari berubah-ubah. Jadi misalnya walaupun hari ini misalnya di suatu tempat A misalnya, begitu pindah di tempat B, nanti menunya pasti berbeda juga. Jadi kita bikin menu selama sebulan bervariasi. Oh begitu. Betul. Oh, terus kan ini nyediainnya 1000. Betul. Ditaruhnya di mana? Itu kebetulan kita ada punya chiller, freezer, terus kemudian ya. Terus kemudian ada tempat-tempat di sebelah sini itu untuk bahan baku yang kita siapkan. Jadinya kalau misalnya food truck ini ada di suatu tempat, misalnya jauh dari pasar, kita udah bisa pakai bahan-bahan yang sudah ada. Sudah disediakan gitu. Betul. Ya. Oke, jadi tadi bilang sebulan itu ganti-ganti menu. Betul. Ada berapa menu nih yang disiapin? Mungkin ratusan menu. Ratusan menu ya? Ratusan. Iya. Oh gitu. Chefnya satu aja apa ada ganti-ganti? Satu aja. Kita ada beberapa kebetulan kita ada central kitchen juga. Jadi bahan baku yang akan dibawa oleh food truck kita siapkan di central kitchen. Jadi begitu food truck sudah jalan, bahan baku sudah terprepare dengan baik. Jadi sayur sudah dipotong, daging, ayam, ikan sudah dipotong-potong juga. Jadi di mobil khusus untuk memasak aja. Khusus untuk memasak aja. Terus dihidangkan, langsung disajikan. Betul, gitu betul, ya. Betul. Tempat-tempatnya tadi di sini udah ada gitu ya. Ya. Yang 1000 tadi itu taruhnya di sini dulu, baru dikasih gitu. Nah, kalau gitu pemirsa mau lihat nggak gimana sih waktu si food truck ini membagikan 1000 makanan itu kepada orang yang membutuhkan ya. Kita ada videonya, kita lihat. Silakan. Truck for Humanity merupakan layanan makan gratis bagi orang yang membutuhkan. Food truck terbesar di Indonesia ini mampu menghidangkan 1000 porsi makanan per harinya dan bahkan dimasak langsung oleh chef profesional. Dapur di dalam truk ini mampu menyiapkan menu makanan apapun dengan kualitas terbaik dan nutrisi yang tinggi. Setiap harinya, truk ini akan berpindah-pindah lokasi pembagian makanan. Sudah pernahkah Anda menemukan truk ini di sekitar pemukiman Anda? Ya, Pak Imam, kita gabung sama Pak Bos saya ya. Ustaz, ya, turun Ustaz kalau gitu Ustaz. Bisa, bisa.
Perlu dibantu. Oke, tadi kita udah lihat videonya, mereka bagi-bagi makanan, luar biasa banget. Dan ini anak-anak kayaknya menikmati banget makanannya semuanya, sama seperti mereka ngantri. Pertanyaan saya nih, kalau lagi bagi-bagi nih Mas Imam, ada yang rusuh nggak gitu? Alhamdulillah sejauh ini rapi teratur, karena memang ada persiapan sebelum-sebelumnya juga. Kan ada survei juga, ketika menentukan sebuah lokasi, kita harus apa namanya, memastikan bahwa memang ini komunitas yang membutuhkan, bahwa di daerah ini memang banyak orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan makanan, termasuk manajemen pembagian ya, termasuk ya, itu jangan sampai niat yang baik tapi caranya jadi tidak baik. Betul, orang betul. Berbagi-bagi tapi injek-injekan dalam berantri, itu jadi masalah. Itu salah satu fungsi kehadiran kami ya, supaya lebih terorganisir segala sesuatu. Oke. Nah, ini kan tadi Ustaz tanya, ini setelah bulan Ramadan pun akan tetap jalan? Ya, insya Allah. Selalu gitu, tiap hari. Karena kebutuhan makanan. Ya, betul. Oke. Tadi saya ngobrol sama Ustaz Wijayanto, ini truk ini baru, benar-benar baru atau gimana ya? Ya, ini di develop beberapa bulan, kemudian kita launching pas di Ramadan ini, tapi bukan untuk Ramadan aja, seterusnya, setiap hari. Maksud saya, gimana Ustaz? Maksudnya ini? Beli memang dibikin dan di-create, di-design secara ini. Apa beli jadi? Terus dibeli jadi, terus dimodifikasi, atau apa memang dari awal? Bulan? Nah, ini dari apa namanya, truk, kemudian kita modifikasi, kita tambah juga kabin kru, jadi bisa istirahat kru yang ada, baik chef, cooker maupun helper, dan termasuk apa namanya, driver dan asistennya bisa istirahat. Karena jadi, totally nggak ada yang sama dengan truk biasa. Betul, betul, beda ya, banget. Betul. Boleh tahu nggak nih, maaf ya, saya mau tahu nih, untuk bikin truk seperti ini menghabiskan sampai berapa ya? Saya dengar hampir 2M. Nah, hampir 2M. Iya. Oke. Okay. Nah, dengan hampir 2M, terus dengan berbagi-bagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu kan pasti butuh dana, benar nggak Ustaz? Iya, betul. Pasti butuh dana, dan nggak mungkin disupport oleh yayasan Anda sendiri terus-terusan. Nah, gimana caranya mengumpulkan dana? Iya, jadi kami bermitra dengan banyak pihak, baik CSR perusahaan, kemudian komunitas-komunitas, juga masyarakat luas, termasuk teman-teman media juga, gitu. Dan setiap hari selama Ramadan ini, ada pihak-pihak yang memang mensupport untuk pembagian makanan ini, gitu. Kalau mereka mau bantu, mau nolong? Bisa kontak ke 021-741-4482 atau nomor yang Caroline yang ada nomornya, di sini. Okay. Kemudian kalau mau donasi bisa ke rekening yang ada. Sudah ada rekeningnya juga kalau mau donasi. Atau ke website kita di act.id. Oke, baik. Anyway, tadi kalau saya lihat dari fotonya, dari videonya, di belakang itu, Ustaz, itu biasanya ada motor. Iya. Iya, ada motor di situ, ada motor trail. Motor trail. Nah, itu buat apa? Motor trail ini fungsinya kan mobil ini, ya, Humanity Food Truck ini tidak hanya untuk berada di melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan di wilayah perkotaan, tapi juga kondisi bencana, kondisi yang memang lokasi-lokasi yang sulit, untuk didistribusi. Nah, motor trail itu salah satunya adalah untuk fungsi mendistribusikan ke mereka yang berada di bawa makanan. Bawa makanan sama cabai-cabean. Bukan, maksudnya sebanyak apa makanan motor trail itu kan kecil. Iya. Ya, apa namanya, ada tas juga yang disiapkan. Dan apa namanya, desain sedemikian rupa memang kita nggak bawa sekarang, supaya bisa lebih banyak lagi makanan yang bisa dibawa. Terus udah kemana aja ini pakai motor trailnya, ke tempat-tempat yang sulit dijangkau? Karena ini baru launching di bulan Ramadan, dan Ramadan baru beberapa hari, jadi kita memang baru sekaligus test case Ramadan ini. Alhamdulillah nggak ada bencana yang terjadi yang di dekat-dekat kita, sehingga ini kita coba untuk di wilayah Jabodetabek dulu.
Tapi sudah disiapkan, intinya sudah disiapkan. Ya. Oh, artinya iya, secara konsep memang untuk melayani sampai ke wilayah rural juga. Gitu. Bahkan yang gang-gang sempit. Betul, yang, betul. Iya. Iya. Ustaz, ya, tadi ingat gak kita ngobrol, mereka chefnya ngomong bahwa ini peralatan dan sebagainya ini hotel bintang 5 katanya. Bintang 5, ya biasa. Bener tuh ya. Iya, jadi standar apa higienitasnya ya memang diatur supaya rupa supaya karena ini kaitan dengan pangan ya, asupan buat tubuh, jangan sampai alih-alih kita mau bantu orang malah supaya dapat asupan, ya, hal yang mendasar tapi malah kemudian karena sering terjadi orang kelihatannya nyumbang tapi keracunan. Ya. itu sangat kita antisipasi ya, salah satunya dengan memberikan kualitas yang terbaik di Humanity Food Truck ini. Oke. Okay. Cika tadi udah makan rasanya gimana? Oh, Pak, enak banget, Pak. Saya favorit semuanya. Saya mau tanya anak-anak sebanyak saya. Anak-anak, enak enggak makanannya? Ya. Kalau enak bilang apa? Alhamdulillah. Yang enak apanya? Sambelnya, kerupuknya, nasinya? Ya. Sambal. Oke, lain kali kita kasih nasi sama sambal aja ya. Sambalnya doang. Enggak, yang lainnya. Ayamnya enak, anak-anak. Sayurnya enak, enak. Paling enak apa? Pada pedas nih mulutnya. Itu lihat ya, coba ya. Ada yang tempenya enggak dimakan, ada yang sayur enggak dimakan, tapi sambalnya habis. Itu sendoknya enggak ada, ditelan. Tapi ternyata mereka suka banget semuanya. Nah ini kaji suka. Nah kalau dia, maaf ya, kalau dia apapun suka. Jadi tidak bisa menjadi sebuah patokan dari Cika tuh nggak. Nggak bisa. Ustaz, nah kalau kayak begini misalnya berbagi gitu ya. Ini berbagi. Dan tadi mengatakan bahwa siapapun yang membutuhkan. Jadi tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Itu dalam hukum Islam sendiri bagaimana? Karena sebetulnya semua ibadah itu punya dua aspek yang disebut hablum minallah dan hablum minannas. Artinya apa? Nabi ditanya tentang iman, bukan iman itu orang yang sholat terus, puasa terus, tetapi orang baca Quran terus. Imanmu hilang, sekali lagi kalau kamu tidur kenyang, pulas, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena kelaparan. Jadi iman dikaitkan dengan orang yang lapar. Kalau kita nggak peduli pada orang lapar, iman hilang. Jangan ngaku orang beriman. Arohaitalladzi kadzibu biddin, kamu tahu siapa orang yang dusta dalam agama. Pembohong dia dalam agama. Dia rajin tuh naik haji setahun, tiap tahun berangkat. Umroh itu seminggu 3 kali. Itu. Oh, rumahnya Mekah, dekat dengan Ka'bah. Tapi kalau dia tidak peduli kepada sesama, nonsense. Dan itu apa? Sesama dalam pengertian siapapun. Siapapun. Masa orang miskin ditanya dulu sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa. Mau Kristen, mau Hindu, Buddha, dan mau Gandul, luka-luka, gentayangan, uji nyali, kasih lutut. Semuanya dikasih. Ini penting. Masa nolong orang ditanya dulu, kamu agama sudah Islam aja ditanya, NU apa Muhammadiyah? NU PKB, P3, Golkar, PDIP, enggak usah. Tolong saja, apalagi sekarang. Masa mau nolong, kamu pilih Ahok apa Anies? Itu bukan agama. Yang penting nolong mah nolong. Iya, itu. Iya, apalagi dalam kondisi bencana. Iya. Okay, kecepatan adalah hal yang utama. Betul sekali. Oke, okay, di situ ada tulisan pesan. Maksudnya gimana tuh? Artinya mereka yang akan antri membutuhkan makanan prosesnya lewat sini gitu. Kira-kira atur semua lewat sini. Oh, jadi jalannya lewat sini, antriannya lewat sini. Oh, biar teratur. Biar teratur. Karena ada suatu pepatah begini. Al-haqqu bila nidham yahlibul batil binidham. Satu kebaikan itu kalau tidak terencana, termanage dengan baik, kalah dengan kejahatan tapi termanage. Betul. Polisi itu baik menegakkan hukum, tapi kalah dengan copet yang dia terorganisir. Paham ya? Jadi tetap harus perencanaannya harus bagus, matang. Ya. Berbuat baik pun baik. Harus dengan manajemen yang baik dan benar. Ya. Oke. Nah, ini paling jauh pernah kemana, Pak? Masih di wilayah Jabodetabek aja untuk Ramadan ini. Karena memang baru kita launching. Ini benar-benar masih fresh from the oven.
Jadi nggak cuma makanannya fresh from the oven, tapi memang produknya Humanity Food Truck ini sebuah visi, sebuah gagasan yang besar. Tidak mungkin nanti akan hadir putra-putrak yang lebih besar, tapi ini mewakili visi bahwa pangan adalah masalah mendasar, masalah besar, sehingga dalam ACT concern sekali dengan problematika pangan dari emergensi sampai ke pemberdayaan. Ada orang yang mengatakan jangan bicara dulu tentang politik, jangan bicara suku, jangan bicara ras, jangan bicara agama kalau perut masih lapar. Betul. Katanya begitu. Ya, karena orang lapar itu bisa merubah segalanya. Orang lapar bisa merubah segalanya. Ya, oh, karena okay, bahkan beragama itu sangat tergantung pada perut. Oh gitu Ustaz? Iya, kadang-kadang kalau perutnya lapar itu orang mudah menghilangkan agamanya. Karena udah lapar kan, mohon maaf. Ada di bencana itu kadang-kadang bukan dia ingin merampok, tapi karena berhari-hari nggak ada bantuan, maka yang lewat di situ dicegat. Saya ngalami ketika di gempa di Jogja, yeah. Itu kondisinya darurat, sudah berhari-hari nggak ada makanan karena memang susah untuk logistik itu. Tapi begitu yang datang, siapapun yang datang itu dia bukan keinginan untuk mencuri itu enggak. Tapi bagaimana dia memang ada kebutuhan. Nah, ya, dan ada keluarga juga yang harus ditanggung dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam. Nanti kita bicara lagi di dalam. Dan setelah ini jangan mana-mana karena saya akan berdebat dengan Ustadz Wijayanto. Hore! Senang kalau ada orang bertengkar, senang. Iya, ini bertentangnya damai. Nah, berdebatnya damai. Berdebat dalam kedamaian. Iya, indah buat kita yang lihat, enak buat Bapak yang ada penustan. Setelah yang satu ini, jangan mana tetap di Hitam Putih. Karena puasa nggak bisa untuk soal. Kalau sholat bisa, sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusuk kan? Bismillah, Alhamdulillah. Biasanya cuman kulhu inna, ini sabikisma ala taqa ala bakara. Padahal kalau sholat sendiri, centul-centul, tusur, gedek-gedek, blas. Pak Ustadz, kalau misalnya kita lagi ulangan, waktu udah kepepet tuh, udah mau habis, lagi puasa, terus kita nyontek gitu ke teman. Itu gimana sih, Pak? Itu nggak puasa, nggak puasa udah salah. Kembali lagi di Hitam Putih dan sekarang kita saatnya masuk ke dalam sebuah segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Karena ini lagi bulan Ramadan, bulan suci, maka saya mencoba untuk menyabarkan hati saya bertemu dengan Ustadz ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah Lebaran Mas Deddy lebih sabar lagi dan lebih sabar lagi. Ya. Amin. Ya. Bukankah saya sabar tuh tergantung Ustadznya ya sebenarnya? Iya, kadang-kadang karena itu reciprocity. Jadi saya begini untuk melatih kesabaran. Seperti saya ngambil tempatnya Mas Deddy sering ngambil makanan. Sebetulnya saya memberi peluang supaya Mas Deddy punya banyak kebaikan yang nanti bisa diambil di akhirat. Amin. Karena siapa yang memberi buka puasa mendapat pahala sebagaimana yang berpuasa. Oh iya iya betul. Iya. Setuju. Walaupun kalau saya nggak ngambil, kapan lagi saya dikasih? Betul, gitu. Setuju. Masalahnya makanannya cuma satu. Iya. Jadi saya nggak makan habis itu ya. Itu pengorbanan yang paling bagus. Oke Ustadz, ya. Bicara tentang makan nih ya. Kan kita tahu kalau kadang-kadang sekarang itu orang makan itu bukan doa dulu. Iya. Orang makan itu foto masuk Instagram dulu. Selfie dulu, enak ui. Iya kan? Ya. Bahkan Ustadz, bukan cuma makan yang difoto ya. Ini untuk kalian tahu aja, kalau kalian nggak foto makanannya, kalian tetap kenyang kok ya. Nah, bahkan kadang-kadang bukan cuma makan yang difoto, tapi mau doa aja difoto dulu. Kan pernah ada yang begitu kan? Ya. Misalnya mau doa difoto dulu gitu ya. Ada orang lagi nyiapin sajadah difoto dulu, masuk ke sosial media. Nah itu
Menurut Ustadz gimana hal seperti itu? Pertama sebetulnya jangan lupakan doa itu sendiri, karena di setiap agama pasti doa itu diperlukan. Doa umuhul ibadah, doa ini adalah otaknya orang beribadah. Kalau orang ngaku beragama nggak pernah berdoa berarti nggak punya otak. Mas Deddy punya, mau punya istri cantik, molek, bainor, simok, seksi, putih, mulus, kayak neon. Cantik, tapi nggak punya otak, mau nggak? Kayak neon? Iya kayak neon tapi nggak punya otak. Wah kalau Ustadz bilang saya harus punya istri cantik, putih, mulus, seksi, tapi nggak punya otak, saya harus nikah sama dia dong. Makanya doa itu kan pengaruhnya banyak, minimal satu memproteksi dari yang jelek. Karena makanya orang dalam Kristiani, orang mau doa saja itu ya Tuhan berkatilah. Dalam Islam sama, Allahumma barik lana. Itu semuanya. Ya Allah berkah kita. Kenapa? Karena di situ nanti akan ada keberkahan. Di antara keberkahannya tidak mudah berbuat dosa. Karena orang yang berdoa itu minimal membuat proteksi. Orang yang nyopet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nama itu nyopetun, nggak pernah. Nah, kan gitu ya. Nah itu doa. Mungkin supaya nggak ketahuan. Ya, nah, artinya yang kedua juga kan nggak mungkin mau tawuran, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran nanti, matikan 6 orang dari kampung sebelah, nggak mungkin. Artinya apa? Itu harus kita perhatikan. Bahwa orang share itu ada dua. Boleh share kalau itu menstimulasi kebaikan. Oke. Tapi jangan sampai share bahkan di depan Ka'bah. Kadang-kadang keliru niat kita hanya untuk show off. Karena agama sangat makanya ibadah paling mudah diterima itu puasa. Karena puasa nggak bisa untuk show off. Kalau sholat bisa, sholat biasa-biasa. Di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusukkan. Bismillah, Alhamdulillah. Biasanya cuman kulhu inna ini sabi bisma ala taqa ala bakara. Padahal kalau sholat sendiri, centul-centul tusur, gedek-gedek-gedek, blas. Kalau perlu Allah Akbar ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin. Allah Akbar juga sama, itu kan firman diri masa diulang-ulang tinggal idem, ya capek. Iya, artinya apa, sholat bisa dipamerkan, haji bisa dipamerkan, tapi mohon maaf puasa nggak bisa. Nggak bisa. Ustaz, kalau misalnya orang puasa nahan makan, ya tapi nyinyir. Itu tidak menangkap pesan moralnya. Kenapa? Karena pesan moral puasa itu jangan sampai kamu berpuasa kamin soimin laisa lahu min syami lalju walatos. Nanti kamu jumpai orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Artinya apa? Dia tidak menangkap pesan moralnya. Betul. Jadi di antaranya empati. Akhirnya puasanya diterima enggak, tapi lapar doang gitu. Iya, cuman dapat lapar doang, cuman enggak makan, enggak minum. Sebenarnya puasanya gugur kewajibannya, tapi tidak dapat pahala. Maksudnya gini, boleh masuk mal, tapi enggak bawa uang. Ngapain? Cuman numpang adem sama cari wifi aja di situ. Tapi kalau nggak punya uang kan kasihan, cuman di situ. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Kita sudah puasa tapi nyinyir. Kata Nabi, kasihan. Dia puasa tapi nggak dapat apa-apa. Cuman lapar doang dapatnya. Itu pesan. Oke. Ini adik-adik yang ada di sini, ada yang mau tanya sama Ustadz nggak? Siapa tahu ada yang mau tanya sama Ustadz, ya kan? Kapan lagi ketemu Ustadz Wijayanto ya? Saya sih malas sebenarnya, tapi ya sudah lah. Ya. Kalau nanya dapat hadiah katanya dari Ustadz langsung ya. Langsung. Nah, langsung. Silakan tadi, ini katanya Pak ya, Ustadz. Apa? Namanya siapa? Pendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya mau jawab.
Belum. Dia tanya dulu, baru menjawab. Dia tanya dulu. Kan kita lagi. Ada lagi yang belum. Dia tanya dulu. Kita kan lagi puasa, terus kita buang angin di dalam air. Kentut itu gitu maksudnya. Buang angin di dalam air. Iya. Gimana caranya buang angin di dalam air? Ya karena renang. Oh, berenang. Ya. Itu batal atau tidak, Ustadz? Namanya siapa, umurnya berapa? Barkia Zahra, umurnya 16 tahun. Oke, ini rasa Ustadz akan bisa menjawab karena pengalaman ya, Ustadz ya. Silakan, Ustadz. Ya, kebetulan di rumah saya ada kolam renang juga sih. Wih, belagu. Cuman kecil, 2x1 meter aja. Kolam, itu mah kolam. Tapi kan tetap kolam. Ikan. Pertama memang sebaiknya hal-hal yang membuat apa saja peluang untuk masuknya makanan, minuman ke dalam tubuh dihindari. Karena inti dari berpuasa adalah menahan diri dari masuknya makanan dan minuman. Nah ini kan keluar, Ustaz. Iya, itu keluar sangat memungkinkan ada juga air yang masuk. Di tengah-tengah itu kan buang air, gimana ya? Mau saya praktekkan nggak enak juga itu. Jangan dong. Keluar. Makanya itu dimakruhkan. Artinya apa? Secara hukum dia tidak batal. Tapi termasuk menelan secara tidak sengaja. Tapi kalau sedang puasa sebaiknya jangan renang. Mudah-mudahan lah nanti bisa nggak sengaja nelan. Nah itu kan jadi masalah. Ya. Kumur itu tidak batalkan puasa karena orang perlu wudhu. Tapi kalau kumurnya itu pakai air rasanya stroberi, jadi masalah juga. Nah itu masalah, jangan ngakali hukum seperti itu. Ya, jadi Dek, okay. Kalau sudah ada hadiah katanya. Ada hadiah kan dari Ustadz katanya. Iya memang, sudah saya titip kan. Oh udah titip. Ya. Nanti. Dari Trans 7 Pak. Dari Trans 7, oke, iya, ada lagi yang mau tanya? Siapa? Ayo ini, namanya siapa? Berdiri. Udah duduk aja. Oh duduk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Lalang. Lah, siapa? Lalang. Lalang? Iya. Lalang? Lalang, iya. Ya. Kalau... bisa terbang dong? Lalang! Lalang! Kalau pada saat sholat tarawih, kita buang angin. Kok semuanya itu batunya. Kenapa? Ini ada apa sih kalian dengan kentut sebenarnya? Terus gimana? Itu batal nggak? Kalau saya gitar ya? Iya, sholat ya, lagi sholat tarawih, kita buang air. Buang batal dong. Angin. Buang angin. Habis ya. Itu batal nggak? Batal. Jadi kentut itu, mohon maaf, kentut keluarnya 2 lubang itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan puasa. Oke. Ya, makanya sebaiknya kalau supaya tidak terjadi, Rasulullah menganjurkan 2. La sholata bi'adil ambah desain. Tidak boleh dalam sholat itu menahan 2 hal. 1, makanan. Kalau ada makanan sudah siap, jangan ditinggal sholat. Enak-enak ada makanan, 39 klutik, waduh, dimakan kucing. Nah, akhirnya cari suratnya, kulhu, kulakat Allah hus, itu gak boleh. Atau menahan 2 lubang, kentut, kencing, berak, jangan ditahan. Jadi kalau habis wudhu terasa kentut sekalian. Oh sayang, wudhunya antri, sholat sambil antri, bismillah. Alhamdulillah, yang lain, amin. Apalagi sudah sampai atahiyat, sayang banget. Sudah sampai atahiyat kok berasa kentut, dijepit-jepit. Assalamualaikum, saya kudut. Luar biasa, nggak boleh. Itu. Padahal kalau dijepit itu kok daya tahannya kalah, keluarnya malah panjang. Ustaz,
Saya yang mau nanya. Saya mau jawab. Ya. Sekarang Ustadz lagi puasa. Ya. Saya buang angin. Ya. Ustadz kecium. Batal gak Ustadznya? Iya. Kan bukan makanan, bukan minuman. Tapi Ustadz kan ngerasain. Iya. Tapi ngerasain kalau yang gitu pasti akan saya tolak. Gak mungkin. Iya, meskipun orang jualan sate di depannya kita lewat, kan kita juga menghirup. Gak fatal, tapi jangan menyengaja setiap hari di depan orang jual sate, terus semuanya, nah ya jangan. Itu namanya ada, beragama itu ada yang namanya kerangka, ada namanya jiwa. Kerangka puasa yang tidak makan, tidak minum, tetapi kejiwaannya tentu harus kita atasi. Oke. Jangan sampai ngakal-ngakali hukum seperti itu. Baik, ada lagi yang terakhir mau tanya? Ada mau tanya terakhir? Ini Pak. Ya, ayo silakan. Namanya siapa, umurnya berapa? Yang semuanya anggota pantinya kok muda-muda ini kalau sudah tua masih ada di sini. Saya yang ngasuh, Pak Ustadz. Oh, yang ngasuh. Kalau pengasuhnya gini, anak buahnya kayak apa yang gini? Ya kan udah kejawab, kentutan tadi itu. Oh, itu. Itu. Yuk, gimana? Lumas sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum nanya, boleh saya tanya dulu, ini gak masalah buang air ya? Pak Ustadz, kalau misalnya kita lagi ulangan, waktu udah kepepet tuh, udah mau habis, lagi puasa, terus kita nyontek gitu ke teman. Itu gimana tuh, Pak? Itu puasa udah salah. Gak usah ngomongin puasa itu mah. Iya, tetap bagaimana juga yang batalkan puasa tidak termasuk nyontek. Tapi nyontek itu tidak boleh, gak ada hubungannya dengan puasa tidak puasa. Sama dengan orang mencuri, puasanya batal enggak? Enggak, tapi ya jangan mencuri. Gitu. Nah, karena kadang-kadang puasa ini punya alat protection. Biasanya kalau mau menipu, puasa-puasa enggak boleh menipu. Jadi kalau mau menipu, nunggu setelah puasa. Padahal itu juga enggak itu boleh. Itu udah salah ya. Ya intinya gitu. Perbuatan tidak baik, mau puasa, mau tidak puasa. Ya baik, ya, memang enggak boleh. Ya. Oke, Ustadz. Baik, terima kasih. Ini ada hadiahnya. Dikasih ke tadi adik-adik yang mau bertanya. Alhamdulillah. Di rumah sudah ada motor? Belum, daripada saya kasih tadi mubadir nggak bisa naiki, mendak saja. Enggak, jika saya kasih motor, daripada punya motor nggak bisa naiki, sayang ya, itu semuanya. Tadi mana? Di asrama sudah ada TV? Sudah ada TV di rumah? Belum, ya. Nanti saya kasih juga nggak bisa nyalain sama aja. Satu lagi coba. Ini. Tujuannya nanya tuh buat apa? Ya, daripada mubadir, kemudian juga. Nanti kalau sudah saya tanya, sudah punya, maksud dikasih lagi, kan malah mubadir. Tapi kalau belum punya, nggak bisa menggunakan, ya apa gunanya? Dia pusat nggak punya handphone. Nggak punya handphone. Nggak. Karena di panti tidak boleh pakai handphone, maka tidak akan saya kasih handphone. Ini kayaknya ya kalau ditanya, udah punya handphone, udah punya, ya udah saya kasih yang lain, gitu. Iya, mestinya gitu ya. Jadi tetap aja nggak dapet intinya mah. Ya, iya. Tapi kalau udah punya handphone dikasih lagi kan malah jadi mubazir. Maksudnya handphonenya dua, handphone kadang-kadang handphonenya tiga. Terus kalau semuanya berdering, kupingnya ada berapa tuh? Iya, benar ada juga. Loh handphonenya tiga, tambah kamera bagus, semuanya sering untuk Instagram sih sebenarnya. Handphonenya banyak, karena dia brand ambassador dari merek handphone. Oke, yang lain juga mau hadiah ya, kita akan kasih buat semuanya abis ini ya.
Kita akan kasih buat semuanya abis ini. Oke, baik, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Terima kasih banyak, Ustaz. Hati saya bisa berbuat yang terbaik dan bermanfaat buat sebanyak-banyaknya. Oh, Mas. Ya, mungkin yang terakhir pertanyaan buat Anda, Mas. Apa ya, sih artinya berbagi untuk Anda? Buat saya, berbagi itu adalah kehidupan itu sendiri. Karena saya memahami dan meyakini sebaik-baik manusia, ini hadisnya sudah teh, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat buat sesama dan semesta. Jadi sepanjang kehidupan, ya keinginan dalam hati saya bisa berbuat yang terbaik dan bermanfaat buat sebanyak-banyaknya. Baik, gimana Ustaz, berbagi adalah? Iya, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dari pria, ya, betul. Makanya kalau saya itu minta, Mas, jadi biasanya saya ngambilnya dari atas. Nah, ngambil. Jadi gini, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya kalau Mas Dedi ngasih gini, saya ngambilnya dari sini. Tentu maksudnya adalah orang yang berbahagia, orang yang mulia, bukan orang yang menerima, tetapi orang yang memberi. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan anak-anak yatim di antara kita, orang duafa di antara kita, orang yang tidak mampu di antara kita. Itulah berbagi. Baik, terima kasih banyak, Ustaz. Dan kadang orang itu takut berbagi ya, takut berbagi gitu. Tapi mereka takut kalau berbagi itu akhirnya mereka yang kehabisan gitu kan, maksudnya. Tapi sama seperti nyala lilin mungkin ya. Kalau ada satu lilin yang nyala tapi 10 yang mati, dari 10 yang mati itu kita bisa menyalakan dari satu lilin. Dan dengan menyalakan 10 lilin lainnya, lilin yang pertama bukan artinya mati. Tidak dia mengurangi tetap, cahaya. Tidak mengurangi cahayanya, tapi malah menambah cahaya yang banyak. Jadi janganlah takut untuk berbagi. Saya dari Komisi Cika Jessica Ustadz Wijayanto, inilah Hitam Putih.